kali ini kita akan kasih makan burung hantu. Ini anakan burung hantu, kita akan kasih emprit. Ini kita akan cincang daging empritnya. Burung emprit pemberian dari petani di hama padi di sawah, kita akan kasih buat pakan burung hantu. Kita cincang dulu. Satu ekor burung emprit jadi segini, dibuang kakinya dari tuur sampai hulunya juga dibuang cuma segini. Kita akan kasih makan. Ini biasanya dikasih makannya cuma malam hari, kalau siang jarang dikasih makan. Kalau siang mah, kalau ada burung dikasihnya baru siang, kalau malam mah cuma dikasih pur ayam sama ulat Hongkong atau jangkrik sekitar 15 ekor satu burungnya, sampai 25 ekor dikasih pur setengah wadah dibagi dua sama disimpan di dalam juga. Kali ini kita ditemani sama Kang Ustad, ada juga ini impor, ini dari luar negeri menemani sore hari kita untuk kasih pakan burung. Ya. Ini belum kita kasih anglet, belum kita buat manyun, melak, jeruk. Ini masih agak agresif. Kalau yang ini udah mulai benar-benar jinak, kalau yang ini masih agresif. Baru dapat. Yang ini masih agak kecil dapatnya, kalau yang ini udah gede, jadi masih agresifnya lebih tinggi. Kita cincang lagi satu ekor lagi. Ini burung breednya buat pakan, dapat dari petani ini di sawah. Jadi sawahnya itu dikasih jaring biar gak banyak hama burung breednya. Dan ini kita dikasih, kita cincang dulu.
best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test. I feel so depressed, can't seem to get out. Inspired by thirst, I'm inspired by worth, I desire your worth, so you can just hide my work. Kita kasih pura ayam, bakar ayam yang sudah dikasih air, dibibis ini, kasih basah. Satu wadah ini untuk 2 ekor, dikasih. Sisanya dibagi 2 lagi, disimpan di bawah. Nanti dipatuk sendiri. Tuh ada Kang Ustadz Rahmatuk ini, sesepuh. Gimana nih, gimana nih, burung apa ini, burung hantu? Burhan. Di rumah ada hantu. Di singlar. Hantu, hantu di rumahnya. Hantu apa ini? Aduh, burung hantu ya. Kalau yang ini, jadi makannya itu dipatuk, bukan di semua kan ditelan. Jadi dipatuk-patuk kalau yang ini, yang gede mah. Kalau yang kecil mah langsung ditelan semua. Suka dipegang kepalanya tuh, suka sampai tidur kalau dipegang kepalanya. Kalau yang ini agak takut sama cahaya. Sukanya gelap-gelapan kalau yang ini. Dipegang yang ini, yang gede mah udah agak agresif. Ini masih agak agresif kalau dipegang. Tuh, suka gigit, masih suka gigit. Tapi gigitnya gigitnya gigit sayang. Digini aja gadoknya ini, dagunya.
dikelitik sampai biji suara keluar suara, dielus kepalanya, pasti jinak ini. Tadi mau pas jam opat atau pas lapang ini? Ini kita kasih purnya disimpan di bawah, kalau di wadah suka gak dimakan malah dikacak. Kalau dikasih di wadah seperti ini atau di mangkok, dikacak, di baskom, gak dimakan. Jadi kita simpan aja, taruh satu-satu. Nih udah kita taruh purnya, udah kita basahin, ditaruh. Nanti ini sudah mulai belajar makan sendiri, jadi dipatuk sendiri. Yang ini juga sama, simpannya di bawah. Wah, ini kayak ayam, tapi takut sama lampu ini. Anggap saja ini seperti ayam. Sekian untuk video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.